Yehezkiel, Tuhan membangkitkan umat Israel. Yehezkiel 37 ayat 1, ayat 4-7, ayat 9-12, ayat 14. Lalu, kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan di lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Lalu, firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu, aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengeranlah suara, sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu, aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan.